NH Zakat Kita mempunyai program Wakaf Sumur Bor. Kali ini kami menuju ke Ponpes Darussaid untuk survei lokasi pembuatan sumur bor. Perjalanan menuju Pondok Pesantren Darussaid membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit dari pusat kota Semarang. Lokasi Pondok Pesantren ini berada di tengah hutan, tepatnya di Jalan Palir RT2 RW12, Kelurahan Podorejo, berdampingan dengan Hutan Jati Perhutani Kecamatan Ngalian. Sejak awal Januari 2021, anak-anak sudah menempati bangunan sementara di lahan baru. Di sini, mereka tinggal dengan perlengkapan seadanya. Saat ini, Pondok Pesantren Darussaid menggunakan sumber air dari sendang yang berada di tengah hutan. Jarak sendang dengan ponpes sekitar 200 meter. Ketika musim hujan, alhamdulillah masih terdapat resapan air. Tetapi ketika musim kemarau, sumber air semakin mengecil, bahkan sempat mengering. Setiap harinya, anak-anak melakukan aktivitas di pondok secara bersama-sama. Mulai belajar kitab, mengaji Al-Quran, sholat jamaah, serta ada majelis taklim bersama dengan warga sekitar. Besar harapan kami dari Bapak Ibu Donatur untuk membantu program Wakaf Sumur Bor Pondok Pesantren Darussaid. Insya Allah, setiap santri menggunakan air untuk wudhu, para donatur juga mendapatkan keberkahan dari setiap tetes air yang digunakan.